Cool FM. Hai guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama dengan saya Syah Sulaiman. Untuk borak tepi kita minggu ni, kita bersama dengan PhD Cool dan juga Masjid Kota Berhenti nak cerita pasal penderaan seksual terhadap wanita. Saya tak ada pengalaman dalam bidang ni. Tapi kita nak tanya pendapat-pendapat dia orang ni, orang-orang lama kita, otai kita ni. Kita ada AG Haizan dan juga Muaz, juga kita ada Raya. Untuk wanita kita ada ni lah, dua orang ni, Haizan dan juga Raya. Untuk yang mungkin yang melakukan penderaan tu macam tak pasti, lama sangat sini jap. Korang pernah tak lakukan lama penderaan? Sangat dia macam tak pasti lama sangat. Aku takut. Ha, penderaan. Ha, kau pahal, kau pergi mana tadi? Ha, sakit. Aduh. Alright, so macam mana guys? Aduh, pendapat korang dekat Malaysia macam mana penderaan seksual ni? Adakah ada? Ada. Sebab kita orang baru je interview wakil daripada WAO, Women AIDS Organization. Lepas tu kita orang pergi kat sana and then interview salah seorang mangsa yang pernah didera oleh suami dia. So bila kita berbual dengan dia, mula-mula tu tak adalah sangka macam tu sekali. Sebab kita tengok kat drama pun, berbeza dengan cerita yang dia kongsikan tu, dia punya cerita lagi rare, lagi dahsyat, lagi menyeramkan. Maknanya wujud orang-orang macam ni, secara luaran dia kita ingat dia normal, tapi dalaman dia, dia adalah seorang yang psycho. Sebab itulah dia boleh membuatkan penderaan kepada wanita, penderaan seksual kepada wanita. Ui, psycho gila. Suami ya? Suami. Betul, benda ni mungkin dekat Malaysia ni jarang orang nak bercerita sebab orang dapat, orang rasakan benda ni macam takut dengan masyarakat, takut dicemur oleh ahli keluarga, dan yang paling penting orang tak percaya dan sebagainya. Tetapi anda sebagai wanita sebenarnya anda ada hak untuk memberitahu dan juga berdiri di atas kaki anda. Itulah maksudnya, bagi tahu benda tu tak betul kan. Kena ke depan juga. Kena ke depan. Jangan suruh. Ya, sebab kalau tak cerita, ada ramai juga yang fikir macam tak nak lah, nanti malu kat kita, maruah kita nak letak mana apa semua. Tapi kalau fikirkan benda yang sama je macam tu, bila anda nak keluar daripada kepompong tu? Takkan selama-lamanya, contohlah dah 20 tahun kahwin, 20 tahun mengadap benda yang sama, makan sepak terajang ke ataupun penderaan mental, bahaya. Dan lama-lama kita makan diri, kita yang masalah ni. Ya, sebab pada saya yang dah didera tu, satu cerita yang dah sampai satu level yang agak ekstrim. Tapi pucuk pangkal dia ilmu lah yang patut dididik daripada awal. Ibu bapa memainkan peranan macam mana menunjukkan sikap rumah tangga yang baik dalam satu sesi rumah tangga tu. Betul. Sendiri kan. Macam AG pun cakap kan, tak berapa berkenan kalau tengok perempuan yang terlalu bergantung pada lelaki. Kita faham, suami kita tahu. Tapi kalau semua benda nak letakkan pada suami, dan kita sendiri ni kena juga belajar. Macam contohlah, saya pernah dengar juga kisah sampai nak buat online pun tak reti. Benda-benda ni semua kena tahu. Jangan fikir macam tak apalah, laki kita ada, tak apa. Satu hari kalau tak ada, macam mana? Betul. Tu belakang tu? Belakang. Yeah. Bagi Ria, perempuan sekarang kena bijak lah. Kalau dah apa macam Muaz cakap tadi lah, kita ada apa tu bang? Ada apa tu? Ada ni. Kekuatan. Kita kena berani untuk bersuara kan. Jangan bergantung harap kepada macam repeat aku cakap. Tak betul lah. Sebab kalau Ria pun, Saya kalau boleh, saya nak ada income saya sendiri. Saya nak ada kerja saya sendiri. Saya tak nak bergantung harap kepada suami 100%. Memang kita sayang suami, tapi in future kita tak tahu apa yang terjadi, apa semua tu kan. Tak, kita bukan fikir benda tak elok tau. Kita fikir contoh, tiba-tiba suami kita jatuh sakit kan. Habis siapa pula yang nak bantu ekonomi keluarga? Okey, jap. Penderaan seksual ni lebih kepada orang yang dekat dengan kita. Contoh macam suami lah. Macam orang perempuan kahwin dengan. Tapi lelaki. Penderaan seksual tu lebih kepada seks. Okay, itu penderaan. Itu mana orang yang paling dekat dengan kita lah. Contohnya sexual harassment tu lain. Tapi kalau dari segi penderaan seksual tu, mungkin kita takut benda-benda jadi macam sumpah mahram. Bapa dera anak sampai sanggup merogol anak, sampai anak tu dirogol beberapa kali. And then mengugut pula anak tu, jangan bagi tahu sesiapa. Itu masa depan anak, masa tu depan anak tau sendiri. Okay, so untuk yang belum lagi berkahwin atau mempunyai rumah tangga, macam mana nak kenal ciri-ciri lelaki yang ada? Anda tidak akan kenal mereka. Susah nak kenal. Sebab masa kawan tu indah semua tau. Sebab bila dah duduk satu rumah, baru anda nampak warna yang sebenar. Dia jadi lain.
Tapi kalau dia bagi hint yang masa bercinta dia dah mula tepuk apa, pukul, tunjuk kepala, itu ada hint-hint. Kau stay juga, masalah kau lah. Yes, saya rasa pendaraan normal je tu. Pendaraan seksual ni bukan lelaki, dera perempuan, perempuan dera lelaki. Tapi semua ada, cuma dia punya majoriti tu lelaki yang banyak mendera wanita. Kena beza sweet lain tau. Sweet lain. Sweet lain. Sweet lain. Begitu penderaan seksual tu pun lain. Maksudnya kalau tak pasti anda boleh tanyalah kepada WHO contohnya. Adakah saya ni dalam kategori apa penderaan seksual dan sebagainya. Kadang-kadang kita pun tak pasti. Kita kata, suami kata, ni tanda you sayang kat I. Itu sebenarnya kalau macam tu, lelaki tu dia psycho perempuan tu balik. Sebab dia nakkan perempuan tu dia rasa bersalah. Dia akan cakap, alah you ni buat macam ni sensitif sangat. Tak boleh. Ataupun dia cakap, kalau tidak, kalau you tak buat dengan I macam ni, I cek orang lain. Lagi psycho. Ui, bahaya tu. Lepas tu baru lah menangis meratap. Come on perempuan, anda kena kuat. Alright. Kena tahu apa benda yang anda tindakan yang perlu anda lakukan, ya. Kena banyak banyak membaca jugalah dekat dekat laman sosial tu ada banyak cara-cara untuk kita mengenali pasangan-pasangan yang psycho. Jangan membawang, jangan tengok gosip. Dia boleh tengok gosip untuk hiburan, tapi untuk ilmu, untuk diri sendiri pun kena tahu jugalah untuk kepentingan peribadi. Betul. Alright. So boleh komen juga dekat bawah untuk topik ni. Kita jumpa next borak tepi. Ya, ada pesanan. Apa dia? Perempuan kena sentiasa ada income, kerana kalau lelaki anda tidak diambil Tuhan, ianya akan diambil oleh perempuan lain. Apa pesanan ni? Eleh, tu sikit. Cool FM.